超えないよ。ありがとうございます。Baik, kita beri aplaus untuk kita semua. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Dan semua import marketingnya dengan adanya digitalisasi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kan di kita itu kan intensitas pendampingan ini kan cuma sebatas kalau ada program didampingi, kalau pas program tidak bisa. Bagaimana kedepan kalau sebenarnya RKS atau RKP ini di Sleman ini sudah ada habis masanya, siapa lagi akan mulai ini? Itu kan menunjukkan mulai dari hari ini bisa kita lakukan, mulai dari program kita mungkin ada program-program yang langsung berkaitan dengan teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa UKM juga sebenarnya telah menjadi program
bahkan UMKM sendiri sektornya itu paling sedikit terkena dampak krisis global. Tapi UMKM kita itu berdiri sendiri. Ya, tadi ya. Kemudian dipercaya bahwa hampir 97% ini ada data dari kementerian itu sudah mampu menyerap tenaga. Kita berbicara selfie. Gak melulu selfie itu dengan wajah kita ya, cuma kita bisa dengan bayangan kita, dengan objek di sekitar kita gitu. Apa yang ada kita respon dengan. Yang penting di cahaya, sama yang dengan sampaikan tadi. Pertanyaan saya, jenis baik itu foto yang pakai mobile maupun foto kamera biasa, saya yakin itu proses apa gambarnya hasilnya kan berbeda-beda, walaupun kita sudah mengatur berbeda-beda. Cuman berarti itu waktu yang baik itu pagi ya, cahayanya sangat soft gitu. Jadi ketika kita motret setelah jam 9 itu udah keras untuk proses editingnya, entah itu menggunakan software di laptop, menggunakan Photoshop atau Lightroom, itu kita bisa kesusahan ketika motret dengan ya udah siang gitu. Cahaya yang dipaparkan matahari itu udah keras,